ada pernyataan Islam bukan orang Arab, Tuhannya Islam, Allah bukan orang Arab, atau Allah bukan orang Arab. Pertanyaannya adalah, kalau saya selain mempermasalahkan pernyataannya itu, saya juga mempermasalahkan kenapa harus orang Arab? Kenapa enggak Tuhan itu bukan orang Indonesia? Atau Tuhan itu bukan orang Inggris? Atau Tuhan bukan orang Eropa? Atau Tuhan bukan orang Cina misalnya? Ya kan ya? Nah, kenapa enggak kata-katanya orang yang lain, etnis yang lain, tapi harus etnis Arab? Berarti ada sentimen terhadap Arab di situ. Baru-baru lagi kemudian ada yang bilang, Arab itu kalau seandainya enggak punya Ka'bah, itu dia enggak ada kehormatan, dia tuh enggak ada apa-apanya, Arab tuh barbar, jelek, sadis, dan seterusnya. Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, enggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Enggak ada. Bangsa yang enggak punya budaya, bangsa yang enggak punya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Enggak ada. Nah, ada apa ini sebenarnya? Ucapan-ucapan kebencian terhadap Arab, yang saya melihat itu adalah ungkapan kebencian terhadap Islam sebenarnya. Karena mereka dari awal konsisten mengaitkan antara Islam dengan Arab. Sehingga ketika mereka menjelekkan Islam, sehingga ketika mereka menjelekkan Arab, maka mereka ingin mendistorsi atau menjelekkan Islam juga. Contoh deh, kayak gini ya. Oke, coba kita lihat. Kata-kata di balik itu. Kalau ada orang mengatakan, Arab itu dulu nggak punya kehormatan, Arab itu nggak punya budaya, Arab itu nggak punya nggak punya peradaban, Arab itu kacau balau, Arab itu tersesat. Arab itu sebelum ada Nabi Muhammad tuh bangsa yang primitif, bodoh, nggak punya kemuliaan, nggak punya budaya, nggak punya segala-galanya. Kok Anda membanggakan Arabnya Anda? Oke, nggak sepenuhnya salah, karena memang Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Allah sampaikan bahwa sebelum datangnya Islam, sebelum datangnya Rasul, sebelum datangnya Al-Qur'an, orang-orang yang ada di Arab itu mereka dalam kesesatan yang mubin, yang nyata. Betul, sebelum datang Islam. Tapi mengatakan bahwa mereka itu adalah enggak punya kehormatan, enggak juga sih sebenarnya, karena secara faktual justru orang-orang Arab itu punya honor yang sangat tinggi sekali. Karena itulah mereka dalam tanda kutip kadang-kadang berperang itu untuk mempertahankan kehormatan. Sebelum ada agama, sebelum masuk Islam, ini sudah beradab. Arab punya apa sih? Ada gedung tinggi? Enggak ada dulu. Primitif. Indonesia sudah beradab. Sudah jadi pelaut. Mana-mana. Memang ada, saya pikir, sebuah usaha untuk mengaitkan antara Arab dan Islam. Sehingga ketika dia mengkritik Arab, dia jadi mengkritik Islam. Cuma karena enggak berani langsung mengkritik Islam, ya karena itu dia mengkritik Arab. Menyamakan Arab dengan keterbelakangan, menyamakan Arab dengan sesuatu yang negatif, sadis gitu kan ya, lalu kemudian barbar, lalu kemudian main bunuh dan seterusnya. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Islam ini adalah agama yang barbar, kayak gitu kan sebenarnya intinya. Dan apalagi yang mereka coba untuk lakukan, pertama mengidentikan antara Arab dan Islam, sehingga apapun yang terjadi di Arab, ketika mereka menjelek-jelekkan Arab, mereka berharap itu kemudian jadi menjelek-jelekkan Islam juga. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang tidak kalah bahayanya adalah ketika mereka mau mengaitkan antara Arab dengan Islam, berarti mereka coba ingin mengatakan bahwa tidak mesti kamu itu beragama Islam, karena Islam itu adalah agamanya orang Arab, bukan agamanya orang Indonesia. Nggak cocok di Indonesia. Makanya muncul kata-kata, mau-maunya dibohongin sama orang Arab. Gitu kan ya? Mau-maunya kalian itu diperdaya sama orang Arab. Artinya mereka cobain mengatakan pada umat Muslim bahwa ini adalah agama Arab. Karena kamu orang Indonesia, harusnya kamu jangan mau sama kayak orang Arab. Yang mereka itu barbar, yang mereka itu nggak ngerti, yang mereka itu bodoh, yang mereka nggak punya kehormatan. Dan mereka dikasih Islam untuk mereka. Nah, Islam di sini tuh berbeda dengan Islam di sana. Nah, itu pengen mereka katakannya gitu. Artinya, dia pengen untuk memecah dan memutus bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Adalah agama untuk seluruh universe-universe alam semesta. Gitu loh. Nah, kenapa harus diturunkan dalam bahasa Arab? Nah, itu kita bisa kaji lagi dalam masalah itu. Dan saya pikir Ustadz-Ustadz sudah banyak sekali menjelaskan tentang kenapa sih Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa sih Nabi itu harus kemudian, kenapa Nabi itu kemudian dipilih oleh Allah di Jaziratul Arab dan berbahasa Arab dari orang Quraisy dan segala macam. Itu sudah banyak sekali bahasanya. Tapi orang-orang ini ingin mengidentikan antara Arab dengan Islam supaya memberikan sebuah impresi, memberikan sebuah kesan bahwa kamu tuh
nggak harus loh beragama Arab gitu loh. Jadi Islam tuh dianggap agama Arab. Nah gitu. Jadi kalau orang Indonesia tuh harusnya beragama lokal. Sehingga agama Islam itu disamakan dengan agama Jawa, agama Sunda, agama Sumatera, agama apa dan segala macam. Jadi tidak lebih daripada sesuatu yang bersifat rendah. Padahal Islam ini bukan agama yang diturunkan untuk orang Arab. Di dalam Al-Qur'an itu sendiri disampaikan, ya mbok ya dibaca, kita syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Dia adalah petunjuk bagi manusia, bukan hanya petunjuk bagi orang beriman, bahkan petunjuk bagi manusia, bukan petunjuk bagi orang Arab. Walaupun kemudian Allah katakan dalam bahasa Arab yang jelas Al-Quran itu. Tapi untuk apa? Untuk memperingatkan kepada manusia. Menjadi huda, petunjuk bagi manusia. Memberikan kabar gembira bagi manusia. Memberikan kemudian peringatan bagi manusia, kan gitu kan. Artinya ya ini adalah usaha yang saya pikir sangat keras sekali. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewanti-wanti pada kita bahwasanya siapapun yang membenci orang Arab, gitu kan ya, menipu orang Arab, dia tidak termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah. Jadi sedih sekali kalau dibilang Islam itu Arab. Indonesia yang Islam ini. Memang betul, Islam itu bukan Arab, betul. Tapi kan mereka kan pengen mengidentikan Islam dengan Arab. Jadi seolah-olah kemudian beragama Islam itu beragama Arab. Maka seolah-olah kalau mereka kemudian ngelihat kita Islami, mereka bilang kadrun, kan gitu. Mereka lihat ada orang Islami, mereka bilang unta Arab, kan gitu. Jadi mereka berusaha ingin mengidentikan antara Islam dengan Arab, gitu loh. Ketika kita kemudian berusaha untuk menunjukkan identitas keislaman kita, dibilang padang pasir, gitu kan ya. Ini kan yang mereka mau sebenarnya. Kerudungan itu mereka bilang Allah zaman dulu padang pasir, kan gitu. Nah, jadi sebenarnya mereka ingin mengidentikan Islam dengan Arab. Dan kita sudah tahu Islam itu bukan Arab. Kenapa Islam itu bukan Arab? Buktinya ada orang Arab yang menentang Islam. Itu udah jelas dari dulu. Islam bukan Arab. Dan menjadi Arab tidak mesti dia jadi Islam. Ya buktinya sudah kita tahu. Sampai sekarang pun banyak orang-orang Arab yang juga beragama selain Islam. Jadi berislam nggak harus Arab. Menjadi Arab nggak mesti jadi Islam. Nggak ada otomatis. Tapi teman-teman sekalian, jelas sekali bahasa Quran adalah bahasa Arab. Rasulullah adalah orang Arab, sehingga memang tidak bisa dipisahkan juga sebenarnya antara Islam dengan Arab.